di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Panaskan 2 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 3 buah keluak yang sudah diseduh, 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh terasi goreng, dan 1 sendok teh ketumbar, bersama 2 lembar daun salam dan 1 cm lengkuas yang dimemarkan sampai harum. Tuang ke dalam 1000 ml air mendidih. Masukkan 20 butir telur puyuh, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah sisir, dan 1 sendok teh air asam yang terbuat dari 1 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dalam 1 sendok makan air. Masak di atas api kecil sampai meresap. Masukkan 150 ml santan dan 50 gram daun melinjo, kemudian masak sampai matang. Rebus 8 butir telur ayam, 15 lembar daun jambu, 3 lembar daun jati, 2 cm lengkuas, 3 lembar daun salam, 2 sendok teh garam, dan 2000 ml air sampai setengah matang. Angkat telur, memarkan telurnya sampai retak, rebus lagi sampai matang dengan api kecil.